So, bila mereka dah besar, kemudian mereka mengenali agama Islam, mereka masuk Islam, mereka sebenarnya bukan convert. Mereka sebenarnya revert. Mereka kembali kepada fitrah asalnya semasa dia memeluk agama Islam, semasa dia dilahirkan di muka bumi ini. Fitrah asalnya Islam. Semua lahir dalam fitrah Islam. So, saya lebih suka menggunakan revert daripada convert. Cut. Yang ketiga, tadi yang ada orang sebut tentang nama yang paling popular dipanggil orang yang masuk Islam adalah saudara baru. Ya, sebelah sini ya. Kalau ada baru, pasti ada lama. Kalau ada yang lama, pasti ada yang expired. Tak salah nak gunakan saudara baru ya. Saya nak bagi tahu zaman Nabi Muhammad SAW, Nabi tak pernah panggil sahabat yang masuk Islam saudara baru. Tapi kita gunakan tak ada masalah. Tetapi kalau gunakan perkataan saudara baru, boleh menimbulkan persepsi, boleh menimbulkan kasta, boleh menimbulkan persepsi yang kurang tepat, maka digalakkan untuk elak menggunakan perkataan itu sekiranya. Saya bagi contoh. Saya dengan sahabat pernah bawa seorang mu'alaf Cina pergi daftar masuk Islam. Semasa kami bawa jumpa, kami ditanya, ada bawa saksi tak? Maka saya beritahulah orang yang nak Islamkan tu. Nah, kami berdua ni jadi saksilah untuk orang yang kami bawa tu. Tak boleh, tak boleh, tak boleh. You ni mu'alaf. Tak boleh jadi saksi. Tapi kalau mau masuk Islam, you kena pergi luar cari, bawa dua orang Melayu masuk. Baru boleh. Ini kasta. Seolah-olah orang yang masuk Islam ni tak layak jadi saksi. Seolah-olah kita punya pengislaman ni 50% aja. Nampak tak? Kalau boleh menimbulkan kefahaman sedemikian, maka kita berhentilah menggunakan perkataan saudara baru. Sebab Allah berfirman dalam Quran dalam surah Hujurat surah 49 ayat 13, inna akramakum innallahi akramakum. Yang paling mulia manusia dalam sisi Allah bukan saudara baru, bukan saudara lama, bukan saudara expired. Mereka yang paling bertakwa. Siapa, macam mana kita nak tahu siapa lebih bertakwa? Hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau gunakan perkataan tu boleh menimbulkan kekeliruan, tinggalkanlah perkataan itu. Kalau tak ada, teruskan. Ada yang tukar sekarang ni, tak mau gunakan saudara baru, dia kata saudara kita. Macam-macam, tak apalah. Hanya nak bagi tahu, ini terminologi aja. Okey, sambung.